Penggarap popular drama Sahrul Izzat atau lebih dikenali sebagai Izzat, aku terkejut apabila mendapat tahu kabar pelakon nasional yang kini dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Hospital Empang Putri malam tadi. Izzat memberitahu dia hanya diberitahu pelakon Onku Ismail tentang keadaan Nat Zainal dan mendoakan agar pelakon utama drama Cinta Buta arahannya itu segera sembuh seperti sedia kala. Risau sangat, katanya, dia diserang rendang paru-paru. Saya dapat tahu ini pun dari grup kas Cina Buta, Unku Ismail yang beritahu. Jadi kami disked tak nak ganggu dia sebab dia dibawa pantauan dokter. Kami cuma backup dengan doa dan solat hajat aja. Apa yang saya tahu, Nag belum sedarkan diri, katanya kepada Astro Gompak. Izzat berkata demikian selepas dihubungi Astro Gompak menerusi aplikasi WhatsApp mengenai berita Nag yang dimasukkan ke ICU. Kata pengarah drama Cinta Buta itu lagi, kali terakhir dia berjumpa dengan Nat adalah 2 minggu lalu. Kalau tak silap 2 minggu lalu, dia ada datang melawat saya di set Gila Viral. Masa itu dia oke, sihat. Dia beritahu yang dia akan masuk set SR1 Production. Lepas itu kami tidak berhubung lagi sebab masing-masing sibukan. Tup hari ini dapat tahu dia dimasukkan ke hospital dan tak sedarkan diri. Luahnya lagi. Pelakonan Nat dalam drama terbaru Cinta Buta akan menemui penonton mula 23 November 2022 menerusi slot mega drama di Astoria 104. Kata Izzat, dia dan kru juga rasa sebab salah untuk mempromosikan yang akan ditayangkan esok itu. Nak promote Cinta Buta pun jadi sebab salah dibuatnya. Sama-samalah doakan agar dia cepat sembuh, ujurnya. Terdahulu, pelakon gandingan Nat Zainal drama Cinta Buta, Onku Ismail menerusi Instagram story miliknya memohon orang ramai mendoakan keadaan ibu tunggal 2 anak itu yang kini dirawat di ICU.